saya menemukan bukti, kebetulan saya pakai IndiHome dan IndiHome ini merekod setelah siaran berjalan, dia itu bisa di rewind ke belakang, dan ini bukti nyata kalau Prabowo itu sebenarnya menang. Kita lihat data yang blocking ke kubu Pak Prabowo misalnya. Dan di sini semua itu yang berbicara kaget melihat hasilnya. Kita lihat langsung suruh kasih kode ubah ini. Mungkin saja, bukan tidak mungkin ya, tapi sebetulnya secara statistik grafiknya sudah terbaca. Ini lihat ya, Prabowo menang, bro. Hasilnya Prabowo menang. Kita habis ini kita akan lihat kagetnya para pembicara itu memberi kode suruh ubah. Kita lihat ya. Untuk Prabowo menang. Anehnya di sini juga. Ini alasan orang kenapa memilih aneh pada hari ini, namun kita coba lihat lebih dahulu. Kita lihat ya. Berbagai lembaga survei yang aneh. Kita lihat di tengah ini ya, kita lihat. Dan kita lihat bersama-sama lagi. Kaget. Nah. 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 Pada bingung, enggak kebaca katanya. Sudah bisa dibaca kemungkinan errornya dari. Ini yang menarik, kan bingung. Digantilah di sini. Hanya Prabowo dibuat kalah lagi. 45% versus 45% sampai dengan sekarang. Artinya, tadi saya menyatakan tadi sampai. Artinya memang kecurangan di TV itu bisa terjadi dengan cepat karena di sini langsung berubah, teman-teman. Ini dia, langsung berubah di sini. Ada kepanikan itu, oke? Itu saja ya. Assalamualaikum.